masih di sini tetap berdiri di atas prinsip pribadi. Mereka yang tak terganti sekalipun waktu menanti, biarkan waktu menikam sepi, menghujam hingga ulu hati. Di atas tapal batas waktu ini mereka berteriak mencari jati diri, mencakar langit dan meremas mimpi, agar mimpi menjadi arti. Menyelinap dalam sepi mereka tetap melangkah dan tidak berhenti menantang zaman. Dengan keras hati tabukan genderang hakiki agar pertarungan hidup memiliki arti, tidak esok atau lusa tapi saat ini. Berbicara hidup atau mati bagi para pemberani, mereka memilih kuburkan pecundang dan penjilat sebelum mereka menerima ajal mereka. Jika mimpi hanya hayalan dan menjadi prasasti, lebih baik mati, itu kata para pemberani dan pejuang. Halo sahabat Sentralize TV Online, di edisi kali ini Sentralize TV Online telah menyiapkan beberapa ulasan tentang seorang tokoh, pejuang, dan politisi yang gagah berani menentang rezim Soeharto dan kroninya dan sampai sekarang masih aktif di bidang politik. Penasaran siapakah dia? Berikut ulasannya, stay tuned! Cornelio da Conceição Gama atau yang dikenal dengan nama revolusioner Élie Faure-Bot atau Élie Séti lahir 16 Juli 1945. Beliau adalah mantan gerilyawan yang ganas dalam pertempuran pada masa pendudukan Indonesia. Selama perang berlangsung antara Timor Leste versus Indonesia selama 24 tahun dari tahun 1975 hingga 1999. Kini sang komandan Valentil yang berambut keriting itu sudah pensiun dari Valentil pasca referendum setelah Timor Leste lepas dari NKRI. Perubahan di dalam tubuh Valentil pasca transformasi para gerilyawan yang dikenal dengan militer pejuang itu untuk menjadi militer yang profesional. Hal itu diuji dari militer Portugis dan Untaed sehingga Komandan Valentil Élie Séti dan sejumlah gerilyawan harus memutuskan untuk terjun ke bidang lain karena misi utama sebagai militer Valentil adalah untuk membebaskan negara dan rakyat sudah mencapai tujuan pada tahun 1999. Dengan demikian Élie Séti mencari usaha di bidang usaha investasi seperti mengeksplor garam di kampung halamannya yaitu Desa Laga, Kota Madia Baucau. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan beliau. Ia pun terjun ke dunia politik tanah air karena yakin ia sendiri memiliki banyak pengikut khususnya dari anggota Sagrada Familia. Sagrada Familia adalah sebuah organisasi pengultusan yang berafiliasi ke pro kemerdekaan pasca pendudukan Indonesia. Hal itulah yang memotivasi beliau terjun ke dunia politik pada tahun 2007 silam dan memang kini sebagai politisi Timor Leste. Élie Séti sendiri memiliki 3 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Anggota keluarga dari Élie Séti semua korban dari perang di masa invasi Indonesia. Para saudara kandung beliau meninggal karena dibunuh oleh TNI. Hanya satu saudara laki-laki yang selamat dari pendudukan 1975 hingga 1999. Ia adalah Paulino Gama, Maut Moruk, yang juga sebagai komandan Valentil dari unit Brigada Bermeja. Pada tahun 1981, setelah diangkat melalui konferensi nasional di Maubai, di bawah pemerintah Fretilin di hutan, beliau juga salah satu komandan yang lebih ganas dalam pertempuran dengan TNI. Karena adanya gejolak di tubuh komando Daluta kala itu dan berseteru dengan Sanana Gusmão karena ideologi dan divergensi opini, Maut Moruk dan kawan-kawannya menantang Sanana Gusmão dan pasukan yang loyal kepada panglima perang itu. Sehingga terjadi krisis politik militer di dalam tubuh Fretilin Valentil itu sendiri. Tetapi atas usaha dari kader-kader politik dan militer seperti Koni Santana, Taur Matanruak, Lere, David Alex, Daitula, dan lain-lain, kemudian mereka mengasingkan Maut Moruk dan anggotanya sehingga situasi di hutan, Maut merasa sudah memiliki 2 musuh, baik dari TNI sendiri maupun anggota Sanana. Sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke TNI agar bisa selamat, tetapi tetap memperjuangkan kemerdekaan bumi RDTL. Dengan demikian, pada tahun 1985, ia beserta sejumlah anggotanya menyerahkan diri ke TNI di Kecamatan Fenilale melalui mantan DPR Aleisu. Maut Moruk sempat diangkat oleh TNI sebagai prajurit dan memberinya jabatan mayor dengan tujuan agar ia membongkar semua rahasia strategi dari Valentil dan meminta agar ia merancang strategi untuk memusnahkan Valentil. Namun hal itu tidak berjalan dengan mulus sehingga Maut Moruk juga sempat dipenjarakan oleh TNI
di LP Cipinang, Jakarta, Indonesia. Setelah itu beliau meminta suaka politik ke Belanda dan menetap di sana selama pendudukan Indonesia. Sesampainya di Eropa, ia juga aktif bersuara atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Leste. Perseteruan dengan Sanana Gusman waktu masih di hutan itu pun tidak kunjung mencapai titik terang, tetapi masih saja berkelanjutan hingga era kemerdekaan Timor Leste. Setelah kembali ke Timor Leste, ia mendirikan organisasi paramiliter Conselho Revolucionário Maubere, KRM, Dewan Revolusi Maubere, guna menggulingkan Sanana Gusman. Namun karena Sanana yang memiliki figur sebagai panglima tertinggi Falentil itu sulit digulingkan karena loyalitas yang tinggi pasukan pertahanan FFDTL kepada beliau, dan rakyat Timor Leste juga tahu betul atas jasa Sanana yang ia dedikasikan kepada negara dan rakyatnya. Dengan berdirinya organisasi KRM, meresahkan masyarakat diduga memprovokasi situasi. Negosiasi pun berulang kali dengan Mauk Muruk, tidak menemukan solusi. Akhirnya pada bulan Agustus 2015, Mauk Muruk tewas dalam baku tembak dengan pasukan pertahanan Timor Leste FFDTL bertepatan di tempat ia menyerahkan diri ke tangan TNI, Kampung Osowake, Kecamatan Venilale, Kota Madia Baukau. Kematian Mauk Muruk dan Eli Seti yang selaku kakak kandung hanya bersuara untuk proses hukumnya, khususnya tentang pelanggaran HAM, tetapi beliau tidak ingin negara yang dibentuk melalui perjuangan panjang terjadi kericuhan di lain sisi karena tidak ingin rakyat tetap menderita. Padahal beliau yang salah satu komandan paling terkenal dari Falentil dan disegani TNI itu sudah membuktikan diri dari banyak operasi-operasi militer di pendudukan Indonesia membuahkan hasil maksimal. Ia pun salah satu komandan yang bertanggung jawab atas area sekitar Baukau. Tetapi karena atas cinta dan nasionalismenya kepada bangsa ini yang membuat ia bersikap positif meskipun adik kandungnya itu tewas di dalam tangan militer Timor Leste sendiri. Perlu diingat, Eli Foraibot alias Eli Seti juga kepala Sagrada Familia, sebuah organisasi pengutusan yang berafiliasi ke pro kemerdekaan Timor Leste. Organisasi ini memiliki pengikut sekitar 5.000 anggota dan banyak diidentifikasi di sektor timur RDTL. Di lain sisi, pada tahun 2005, Eli Seti dan kawan-kawannya mendirikan Partai Undar Tim, yang juga berpartisipasi di pesta demokrasi di negeri Matahari Terbit. Pada tahun 2007, Eli Seti dan Partai Undar Tim mendukung pencalonan Presiden José Ramos Horta, pada akhirnya dimenangkan oleh Ramos Horta yang kemudian menduduki kursi kepresidenan. Eli Seti pun tak tinggal diam, tetap bekerja keras untuk demokrasi. Pada pemilihan umum Parlemen Timor Leste 2007, Pemerintah Persatuan Nasional dikenal dengan nama AMP, Alianza Mayoria Parlamentar. Lagi-lagi Dewi Fortuna memihak kepada Undar Tim, mendapat 2 kursi Dewan Legislatif. Gama adalah salah satu dari 2 deputi Undar Tim di Parlemen Nasional Timor Leste dan anggota Komisi Urusan Konstitusi, Keadilan Administrasi Publik dan Hukum Lokal dan Peraturan Pemerintah Komisi A dan Komisi Urusan Eksternal Pertahanan dan Keamanan Nasional Komisi B. Pemilihan Umum Parlemen Timor Leste 2012, Partai Undar Tim gagal menduduki kursi panas di Parlemen Nasional. Undar Tim hanya mendapat 3% suara dan terpaksa harus hengkang dari parlemen. Pada tahun 2015, perpecahan menguak di tubuh Undar Tim. Eli Seti dan anggota terkemuka lainnya mundur dari Undar Tim dan bergabung dengan Partido Libertação Popular PLP yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan salah satu mantan gerilyawan, yaitu Taur Matanruak. Pada tahun 2017, Eli Seti diangkat oleh Presiden Francisco Guterres Luolo ke Dewan Keamanan Timor Leste, Conselho de Segurança. Pada pemilihan 2017, Eli Seti dilantik sebagai anggota Parlemen Nasional melalui Partai PLP itu sendiri. Kemudian pada 2018, setelah terjadi pemilihan pun lagi-lagi Eli Seti menduduki kursi yang mewakili rakyat di Parlemen itu, Koalisi Aliansa Para Mudança e Progresso, AMP. Sekarang beliau adalah pemimpin fraksi PLP dan kembali menduduki kursi panas di Parlemen Nasional Timor Leste sebagai anggota parlemen. Demikianlah kisah heroik dari mantan komandan Falentil Eli Seti yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi kepada negara dan rakyat. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, janganlah disimpan dalam hati.
CLTV Online akan kembali lagi dengan edisi-edisi yang bermanfaat lainnya. Salam Sentrulasi TV Online.